Terminal Pondok Pinang, Jakarta. Pada pagi ini saya akan balik ke timur, tepatnya ke Mas Pati atau Madiun, naik bus Sudiro Tunggal Jaya seri N yang pada hari ini diisi oleh STJ Sarai, pengganti dari Mobli yang perpal garasi pada hari ini. Nah, seperti apa trip saya bersama STJ Sarai pada kali ini? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, seperti ini suasana Terminal Pondok Pinang pada pagi ini. Sekitar pukul 5:30, tampak ada 4 unit bus yang terparkir. Yang hitam ini. Pertama ini ada STJ Sarai seri N, kemudian STJ Rudor seri L, terus ada Gapura Rahayu tujuan Cilacap dan bus premium tujuan Sidarja. Masih lengang ya ini. Mungkin efek masih pagi, jadi ya belum banyak bus yang parkir. Biasanya kalau normal itu ada 5 STJ yang berangkat dari sini. Oke, ini dia bentuk tiket Sudiro yang saya beli di agen Pondok Pinang. Ini saya pesan di agen bernama Pak Johnson kalau nggak salah ini. Ini tiketnya bentuk sampul dengan background STJ Tronton Legacy, tapi belum rilis bisnya. Ini infonya di dalam tiket atas nama saya sendiri, tapi lagi-lagi kurang N seperti biasa. Kemudian berangkat dari Ponpin tujuan Mas Pati, harga Rp2.50 tarif premium untuk tanggal 1 November ya. Dan ini seri N pengganti Mobli kursi 1B, jam berangkat jam 6. Belakangnya seperti ini. Pelago, bukan ini, Holken kayaknya ini, karena JB3 putih, Hino RK. Ini dia bisnya sudah datang, STJ Sarai, parkir pada pukul 5:30 pagi di Terminal Pondok Pinang. Ini pengganti dari STJ Mobli yang perpal garasi, entah masalah apa kurang tahu. Yang jelas di info agen dapat jatah Sarai dan ini bisnya sudah datang. Yuk kita review sekilas armada ini.
Ini sekarang nyolar di KM57 bersama PO Tunggal Dara dan STJ, kalau enggak Ranger ya Surai itu yang warna Tosca. Ini ada Mas Fadel satu bus tadi naik dari agen Pasar Rebo. Ini sekalian juga sama kontrol ya, jadi mungkin 20 menitan di sini.
keriting. Berhenti di RM Rawasejo untuk servis makan bersama 3 unit lainnya, Balinska dan Morgul serta Erlangga. Oke, ini dia menu yang saya ambil di RM Rawasejo ini. Saya memilih menu nasi goreng sebagai bahan percobaan. Untuk nasinya ambil sendiri cor, kemudian lauknya telur dijatah kayaknya, dan kerupuk. Untuk minumnya tadi ada teh hangat, tapi saya nggak ambil karena lagi males minum teh. Jadi ini bisa dibilang sebuah terobosan baru dari RM Rawasejo untuk pelanggan Sudirut Mangga Jaya. Dan ini suasana RM-nya cukup ramai, menandakan bahwa 4 bus yang terparkir sekarang full seat. Yuk, kita langsung saja makan. Oke, seperti ini suasana parkiran RM Rawasejo pada siang ini. Itu ada Balinska tujuan Purwantoro, kemudian ada Sare yang saya naiki tujuan Madiun, kemudian ini ada Morgul seri O kayaknya ini ya, kemudian di sebelahnya ada Erlangga ini yang take off menuju arah timur. Tim paling gasik dari ST Angkatan Pagi tentunya ini. Ini Erlangga. Semoga bisa mencobanya suatu saat saya. Wah, teman-teman. Morgul take off menuju arah timur. Balinska take off menuju arah Wonogiri. Arkamboish. Wah, iki. Ini ada Bavika ini. Aduh. Ini jalan saya ini. Aduh, nama udah tadi. Wah, elek temenan nih. Aku gak berharap ke aku
Rewet. Ini gak pengen masuk sana. Mas, wis disik wis. Terus dikubur terus ya rebut. Ya hati orang. Iya. Ya sampai sekarang saya rasa kabel.